Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Kami keluarga besar Koramil 114 Cilawu Kodim 0611 Garut sedang melaksanakan karya bakti di Desa Karya Mekar. Tepatnya di Kampung Cigobong RT 1, RT 2 dan RW 1 Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Ini wujud asli masyarakat Desa Karya Mekar yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta jiwa gotong royong yang sangat tinggi dalam menghadapi cuaca ekstrim. Tebim ini longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi. Tebing ini diperkirakan sekitar 7 meter. Ini terjadi longsor pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret 2019. TNI bersama warga masyarakat serta BPD melaksanakan karya bakti bergotong royong membersihkan material longsor. Ini terbagi dari beberapa titik. Yang di sini adalah titik pertama. Untuk titik kedua juga ada, lokasinya kurang lebih 100 meter dari sini. Di situ juga terdapat anggota TNI Koramil 114 Cilawu bersama warga masyarakat Kampung Cigobong RT 1 RW 1 Desa Karya Mekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Sama kondisinya yang di lokasi titik kedua terjadi longsor juga. Demikian laporan kami dari Desa Karya Mekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.